Tadi telah kita dengarkan pemakalan 1 dan 2 yang cukup ambigu. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Untuk pemakalan nomor 1 dan 2, di nomor 1 diberi kesempatan untuk bertanya 2 orang, pemakalan 2 orang. Untuk pemakalan 1 yang bertanya, taulah. Siapa nama? Dalam pusat sumber belajar dalam proses pembelajaran di sekolah.
menanyakan kalau satu. Lagi ya, Allah. Pertanyaannya, apa peran perpustakaan sekolah? Apa peran perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar? Sebagai pusat sumber belajar dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses apa? Pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di kampus. Di kampus lah, kampus. Boleh, di kampus boleh. Orang. Di sawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang bertanya ke kelompok 2 dari putra silakan. Kalau gandong, kayak gandong. Coba lah bawa waktu tadi. Kalau nggak ada dilempar ke itu. Jadi teman-teman ada jawab, aku juga ada. Nah, aku lagi yang tidak. Judulnya box. Thank you.
Ya, betul.
pengertian, terus satu lagi. Untuk kelompok satu, silakan dijawab untuk pertanyaan. Kalera, saya akan bertanya. Jawab pertanyaan dari Arianto. Tujuan apa namanya itu, apa peran perpus sekolah sebagai pusat belajar? Ya, anak perpus itu saya sebelahnya Arianto. Saya akan menjawab pertanyaan dari sebelahnya Arianto yang bernama Agil Samedi Setiawan. Dimana pertanyaan, apa peran perpus sekolah sebagai pusat sumber belajar dalam proses pembelajaran sekolah? Tujuan sekitar perpustakaan adalah untuk menumbuhkan minat baca perpustaka, memperkenalkan teknologi informasi, membiasakan akses informasi secara mandiri, serta menumbuhkan bakat dan minat perpustaka. Terima kasih. Ya, pas. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 untuk kelompok 2 dari dia. Benawi, ya. Ya. Oke, ya. Silakan, saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Lah, lagi ya.
Lah tutup lah dah. Bos Ira mati nih. Ini apa? Sama ini tuh. Ada yang tanya. Enggak tahu apa ada yang tanya. Iya. Tadi apa Ira? Ya kan kata Mama kan tadi Ira. 10.30. Mengais. Iya apa sini gitu. Nambah sesi pertanyaan lagi gini. Jangan, udah kalau pening. Ya udah pada nganggur kayak gini. Kita udah ini. Oh iya. Udah masalah Covid deh. Kita dengerin dong. Aduh. Salah. Wowik bos man. Wah, ya dalam balancin Pak Tuh. Jangan lupa berlaku. Mana? Baik, kerja pemadam, Pak. Baik, Pak. Ada. Baik, gimana Pak? Pak, ada YouTube-nya. Ada YouTube ya? Nah, kita dengar berita. Ini karena sudah ada lagi. Dengan sebuah pengemudian yang terbukti berhasil di banyak negara yang bernama MMT, Modern Monetary. Dalam MMT, salah satunya... Oke. Okay. Ini vaksin Indonesia. Woi, siapin poin. Songnya tak tuh ya? Ekonomi Indonesia berat jika sampai akhir tahun 2021 ini COVID belum tuntas, yang salah satu strateginya hanyalah menggunakan himbauan dilarang mudik versus pulang kampung versus Indonesia. Ribet benar sih membuat untuk kebijakan itu ambigu, jadi artinya lebih banyak arti, jadi multi tafsir, akan dibaca gak jelas. Sebelum kita memberikan solusi. Aku beli, anda pas lada, ayo ketawa. Jauh, dia sarot tuh.
ngomong ya lah, ketua. Ketua. Ayo masuk mau ngomong. Lima tujuh emang. Ah orang dulu sudah dok. Kabar aku lah kami. Nanda apa kabar? Ayo apa kabar? Bang. Bang. Kamu tinggal. Apa ya? Kamu tangga kau. Iqbal ada buka beda. Aku nengok cuma empat kelompok cuma empat orang cuma. Woi, dia masuk. Oh Iqbal lo masuk. Wow, wait. Gua ada di sini. Kira empat kue ya. Nah itu kelompok aku cuma empat. Aku kira mangkok. Jadi dia, kawan paham. Jadi dia. Paham kawan zaman. Apa tuh? Kalian apa sih gua nopi? Nomor tiga. Jadi aku kalah kalau dia ya. Aku. Sama masa. Tahu gue kan? Dia tadi dulu. Aku sama gue pasti malah ketahuan. Dah lah, kan tu, ini nampak banyak juga. Sep cuma non sep je. Aku tu kadang kenal, kadang bodoh bodoh tu. Buka Facebook kan semuncul, sudah lah. Wah. Wah, apa? Apa? Mana? Ini mana? Mana tahu ni? Adalah dengan ada kulit. Oh lah, sep dah. Pak, sudah pak, siap ya. Stop dah, stop oppose. Stop oppose. Si, ni apa tengok ah, tuan. Oh. Tuan nak stop. Stop oppose. Entahlah, aku tak pernah kayak ni. Stop ya.